berjaya mengikat JDT tempoh hari. Temui ramuan yang terbaik setakat ini. Sementara itu, satu kad kuning ataupun kad merah terlalu. Oh, secara tiba-tiba ada kekasaran dari Wan Zarul Nizam. Ketika saya fikirkan hanya kad kuning dilayangkan oleh Nazmi, tetapi sebenarnya kad merah. Tindakan terhadap Syahrul Nazim. Kita akan cuba mendapatkan kepastian ketika Faris Shah dan Hasbullah juga tidak berpuas hati dengan tindakan Nazmi. Oh, jelas satu tindakan yang tidak profesional sepatutnya dilakukan oleh Wan Zarul Nizam. Ia menyigul dari belakang kepala Syahrul Nazim. Jadi sememangnya keputusan itu wajar diberikan. Sepatutnya Wan Zarul Nizam sebagai pemain profesional mungkin harus lebih bijak mengawal emosinya. Tetapi perkara telah pun terjadi. Dan tindakan itu tak dipengadil. Memang ini tepat dan satu kerugian juga untuk Melaka. Kerana Wan Zarul Nizam kita dapat lihat sedikit memberikan impak.